Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tengok sembok nak buat naik atas incas yang handle pada malam ini, iaitu ASP Kamal dan Sarjan Hatta. Okey, ni ASP Kamal. Dia pemalu sikit orangnya. Biasalah orang projek juta ni dia malu sikit. Ni ASP Kamal. Ni Sarjan Hatta. Jen, buka je, jangan malu je. Dia orang tengah ni lah. Ni okey, dah naik dah. Kita tengok sama-sama. Okey, nak bawa naik kat atas tu nak pasang. Tinggi ni bangunan ni. Dalam 45 tingkat. Okey, ni signboard yang nak bawa naik ni. Harap-harap tak ada apa yang berlaku lah. Ni diorang tu acara koyok-mengoyok lah signboard tu. Okey. Ni signboard ni. Yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM50,000. Kat sana semua pekerja-pekerja lah. Incah dia ada kat sini. Ni ASP Kamal. Dia sedang bertugas ni, biasalah malam minggu pakai baju biasa aje. Santai-santai malam minggu. Ni Sarjan. Ni Sarjan. Tu Sarjan. Peronda kat sana, peronda. Tu Sarjan. Okey. Ni kat belakang ni kalau nak makan ni boleh ni. Ni. Budak Cina. Okey, dah naik dah tu. Kita tengok naik . Maaf goyang, tak ada stand ni. Okey, nak naik dah. Okey. Mu tinggi tu nak naik tu. Ha. 45 tingkat . Ni gantung kat baki. Ni. Okey, dah naik dah. Okey, naik. Bonai. Bangunan ni berada di sebelah timur. Tu naik lah. Okey, naik yang signboard ni. Mahal signboard ni, dalam RM50,000 ni. Kos siap pasang lah. Yalah, biasalah sewa kren pun dah RM4,000-RM5,000. Mungkin lebih. Okey. Tak ada.